Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ حَضِرِينَ dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita mengambil kajian tematik ya, kajian tematik. Kita pending kajian kitab tauhid untuk pekan depan insyaallah. Adapun maghrib hari ini kajian kita judulnya dia yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok ya. Judulnya apa? Dia yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dia dan adik-adiknya ya. Atau dia sendirian yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maksudnya adalah seorang wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, dan judul ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dhila." Hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita karena sungguhnya wanita tercipta dari tulang rusuk. "Wa inna awaja syai'in fi dhila a'lahu." Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. "Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu." Kalau kau hendak meluruskan tulang rusuk tersebut, maka kau akan mematahkannya. "Wa in taraktahu lam yazal a'waj." Kalau kau biarkan tulang rusuk tersebut tidak kau luruskan, maka dia akan senantiasa bengkok. "Fastausu bin nisa." Maka berbuat baiklah kepada para wanita. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya, tentang hadis ini, hadis yang sangat mulia yang menjelaskan bahwasanya wanita asalnya diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok ya. Dan tatkala Nabi menjelaskan bahwasanya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, bukan maksudnya Nabi SAW hendak mencela wanita, tetapi Rasulullah SAW mengingatkan akan hal ini kepada para suami agar mereka banyak memberi uzur kepada istri-istri mereka tatkala istri-istri mereka melakukan kesalahan, tatkala istri-istri mereka melakukan kebengkokan. Karena demikianlah kodrat wanita terciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kita buka hadis ini, kata Rasulullah SAW, "Istausu bin nisa." Dalam riwayat, "Istausu bin nisa ikhairan." Hendaknya kalian berwasiat agar berbuat baik kepada para wanita. Secara umum, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berbuat baik kepada para wanita. Dalam hadisnya kata Rasulullah SAW, "Rifkan bil qawarir," lemah lembutlah kalian kepada para wanita. Ini umum mencakup seluruh wanita, istri kita, adik perempuan kita, kakak perempuan kita, bibi kita, terutama ibu kita. Makanya kita berlemah lembut kepada para wanita, karena mereka dikatakan oleh Nabi disamakan dengan al qawarir, seperti kaca yang mudah pecah, lembut, perasa, ya, mudah untuk pecah. Dan dalam hadis ini terkhususkan, ditujukan khusus kepada para istri, untuk para istri. Jadi secara umum Nabi SAW menyuruh kita lemah lembut kepada para wanita, dan hadis yang kita bahas ini khusus agar kita lemah lembut kepada para istri. Nabi SAW mengatakan istausu bin nisa. Apa maksudnya istausu bin nisa? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Saya temukan tiga pendapat. Yang pertama mengatakan istausu bin nisa artinya ya tawasa ba'dukum ba'dha. Hendaknya kalian saling mengingatkan di antara kalian wahai para suami untuk berbuat baik kepada para wanita. Kenapa? Seakan-akan berbuat baik kepada wanita, kepada istri adalah perkara yang mudah terlupakan.
perkara yang mudah terlupakan. Dan ini terjadi pada sebagian suami, ya. Mereka begitu baik kepada orang lain, ya. Kalau bertemu dengan teman yang murah senyum, kalau berbicara dengan temannya sampai sejam, dua jam betah, ya. Kalau berbicara di grup sampai berjam-jam betah, tetapi tatkala bertemu dengan istri, suasana berubah, ya. Waktu untuk berngobrol dengan istri hanya sebentar. Kalau berbicara dengan istri, tutur kata tidak dia pilih-pilih. Terkadang dia bicara dengan kata-kata yang menjengkelkan, ya. Terkadang pelit terhadap istri, sama temannya dia traktir-traktir, sama istrinya dia tidak traktir, ya. Ada model manusia seperti ini. Sama orang-orang jauh dia begitu baik, tapi sama orang terdekatnya dia kurang baik. Ada fenomena seperti ini, ya. Oleh karenanya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala pernah cerita tentang kisah 4 orang atau 3 orang yang bekerja sekantor. Di antara 4 orang tersebut ada seorang terkenal akhlaknya mulia. Sampai 3 temannya ini selalu memuji dia. Saking baiknya orang ini sampai 3 temannya sering cerita ke istri-istri mereka. Kita punya teman si fulan baik sekali di kantor. Sampai akhirnya satu hari mereka mengadakan acara keluarga. 4-4 ini berkumpul bersama istri-istri mereka. Tatkala mereka berkumpul, mulailah istri-istri mereka saling bercerita. Maka ketiga istri dari ketiga teman ini semuanya mengatakan kepada istri dari suami yang berakhlak mulia ini, kau beruntung sekali, suami Masya Allah berakhlak mulia, suami-suami kami selalu memuji suamimu. Istrinya bengong, ya. Dia heran. Karena dia tidak mendapatkan itu di rumah. Ternyata suaminya top kalau di luar, ya. Jadi, sebagian suami kalau di luar kucing, di rumah singa, ya. Macan, ya. Kita ingin sebaliknya, di luar macan, di rumah singa. Salah. Di luar macan, di rumah kucing, ya. Lemah lembut, mengelus-ngelus, ya. Kucing kan demikian, ya. Ya, ini di luar rumah kucing, dalam rumah macan, ya. Dan ini ada fenomena seperti ini. Betapa banyak orang laki-laki yang tidak betah di rumah, ingin cari kebahagiaan di luar. Main dengan teman-teman, yang ngobrol dengan teman-teman, keluar terus. Siap ada waktu di rumah, ketemu dengan temannya. Dia tidak merasa enjoy di rumah. Ini salah. Seorang kalau tidak menemukan kebahagiaan di rumah, dia tidak bahagia pada hakikatnya. Anda harus bisa memanage rumah tangga Anda sehingga Anda enjoy di rumah. Kalau Anda enjoy di rumah, jauh-jauh ingin pulang ke rumah, ingin ketemu istri, berarti Anda bahagia. Tapi kalau Anda di rumah, ya, tidak betah, pantat gatal ingin keluar, ini berarti enggak beres. Berarti Anda belum menemukan apa? Kebahagiaan. Karena kebahagiaan lelaki sungguhnya adalah di istrinya. Karena Allah menciptakan Hawa untuk Nabi Adam, kata Allah, liyaskuna ilaiha, agar Adam alaihissalam tenteram dengan Hawa. Jadi di antara makna istausu bin nisa'i khairah artinya tawasau ba'dukum ba'dhan bin nisa'i khairah. Hendaknya kalian saling mewasiatkan, saling mengingatkan. Jadi kalau kita ketemu sama teman kita bilang gimana? Gimana perhatian sama istri? Jangan lupa perhatian sama istri. Kita jalan-jalan sama teman, jangan lupa beli oleh-oleh buat istri. Ingatkan dia. Karena ini terkadang perkara yang terlupakan. Makanya Nabi mengingatkan secara khusus. Ini tafsiran pertama, hendaknya saling mengingatkan di antara kalian untuk berbuat baik kepada istri. Tafsiran yang kedua, iqbalu wasiyati, ya. Hendaknya kalian terima wasiatku. Istausu artinya iqbalu wasiyati. Wahai para suami sekalian, terimalah wasiatku. Apa wasiatku? Wasiat Nabi SAW, berbuat baiklah kepada para istri. Ternyata di antara wasiat Nabi yang Nabi wasiatkan kepada para suami adalah untuk berbuat baik kepada istri. Makanya Nabi sampai memberikan predikat terbaik bagi seorang laki-laki kalau dia berbuat baik kepada istrinya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Nah, Anda dengan bermuamalah dengan istri dalam kehidupan rumah tangga, Anda bisa meraih predikat terbaik di sisi Allah. Caranya apa? Jadilah Anda suami yang terbaik. Jadilah Anda suami yang terbaik. Kalau Anda senyum sama sahabat Anda, maka istri Anda lebih utama untuk Anda senyumi. Kalau Anda bisa ngobrol santai dengan sahabat Anda, maka istri Anda lebih utama untuk Anda baiki. Kalau Anda bisa traktir orang lain, istri Anda lebih utama untuk Anda traktir. Ya, karena dia punya jasa banyak bagi kita, ya. Oleh karena kata Nabi, istausu di antara tafsiran para ulama, iqbalu wasiyati. Terimalah wasiatku untuk berbuat baik kepada para istri. Di antara tafsiran ketiga di kalangan para ulama yang dimaksud dengan istausu
artinya mintalah wasiat dari istaf'ala. Wazan istaf'al artinya talabal fi'l, yang artinya meminta perbuatan. Jadi tatkala kita minta kepada orang-orang, hendaknya engkau nulis wasiat untuk istrimu. Karena apa? Banyak orang meninggal, maka wanita terlupakan, adik perempuannya terlupakan, istrinya terbengkalai ketika dia sudah meninggal. Maka perlu wasiat khusus, perhatian terhadap istrimu sebelum kau meninggal, perhatian terhadap adik perempuanmu, terhadap ibumu sebelum kau meninggal. Karena mereka butuh perhatian khusus, apalagi setelah engkau meninggal dunia. Inilah di antara tiga tafsiran yang saya baca dari buku-buku hadis, buku-buku syuruhul hadis tentang hadis ini. Kenapa Nabi SAW menyuruh kita untuk perhatian khusus kepada para istri? Rasulullah SAW menjelaskan sebabnya. Kata Nabi SAW, فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ظِلَى. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ya. وَإِنَّ أَوَجَ شَيْءٍ فِي ظِلَى أَعْلَاهُ. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas, ya. Kalau kita lihat tulang rusuk kan begini, semakin di atas semakin apa, kebengkokannya semakin meruncing, semakin bengkok. Semakin di bawah semakin tidak bengkok. Tapi ada khilaf di kalangan para ulama, apa makna فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ظِلَى. Sungguhnya wanita terbuat dari, tercipta dari tulang rusuk. Ada dua pendapat secara umum. Pendapat pertama, pendapat jumhur ulama, bahwasanya wanita benar-benar tercipta dari tulang rusuk. Dan ini Rasulullah SAW sedang berbicara tentang wanita pertama, yaitu Hawa. Itu Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam AS. Meskipun tidak ada hadis yang sahih khusus tentang ini, tapi ada isyarat dari ayat-ayat Al-Quran. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam. Allah telah menciptakan kalian seluruh manusia dari satu jiwa. Kemudian kata Allah, وخلق منها زوجها. Allah menciptakan dari satu jiwa tersebut istrinya, yaitu Hawa. Berarti Hawa diciptakan dari tubuh Nabi Adam alaihissalam. Dari bagian mana? Tidak dijelaskan dalam ayat Al-Quran, tetapi dijelaskan dalam hadis yang sedang kita baca. Ternyata dari bagian tulang rusuk apa? Adam. Contoh ayat yang lain, kata Allah Subhanahu Wa Taala, huwalladzi khalaqakum min nafsi wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Kemudian wa ja'ala minha zawjaha, lantas Allah menciptakan dari jiwa tersebut pasangannya, itu Hawa. Liyaskuna ilaiha, agar dia tentram dengan istrinya tersebut. Dalam buku-buku tafsir disebutkan, meskipun tidak ada riwayat yang sahih, Adam sedang tidur, ya, dan dia ingin punya teman, tiba-tiba tatkala dia bangun tidur, sudah ada cewek di sampingnya. Siapa? Hawa. Ya. Jadi memang Allah ciptakan Hawa agar Adam tidak kesepian, agar dia bisa tentram bersama Hawa. Dan ayat-ayat seperti ini banyak. Ini pendapat pertama, pendapat jumhur ulama, benar-benar Hawa tercipta dari tulang rusuk. Pendapat sebagian ulama yang lain, di antaranya dipilih oleh Al-Mula Ali Al-Qari, di antaranya dipilih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ya, bahwasanya wanita diciptakan dari tulang rusuk itu hanyalah kiasan. Bukan benar-benar diciptakan dari tulang rusuk. Kata mereka seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Khuliqal insanu min ajal." Sungguhnya manusia diciptakan dari ketergesaan. Ini adalah kiasan, maksudnya manusia suka tergesa-gesa. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, Nabi datangkan dengan lafal tasbih. Kata Nabi SAW, innal mar'ata kadzila. Sungguhnya wanita itu seperti tulang rusuk. Sehingga Syekh Albani rahimahullah berpendapat, dan juga ulama yang lain berpendapat, bahwasanya wanita tidak diciptakan dari tulang rusuk secara zahirnya, tetapi ini hanyalah kiasan. Sebagian ulama menjamak keduanya seperti Lajnah Daimah, ya, mengatakan bahwasanya benar-benar wanita diciptakan dari tulang rusuk sebagaimana dalam hadis, zahir hadis, dan asalnya kita menerima zahir hadis, didukung oleh isyarat-isyarat dari ayat-ayat yang telah kita bacakan. Dan tatkala wanita tercipta asalnya dari tulang rusuk, maka asal penciptaannya memberi pengaruh dalam akhlaknya. Sebagaimana iblis diciptakan dari api, ada pengaruhnya. Menyala-nyala, merasa tinggi, sombong, api kan meninggi, ya. Maka ada kesombongan dari iblis karena terpengaruh dari asal penciptaannya. Maka demikian pula kata ulama Lajnah Daimah, kita membagi, kita menjamak, mengkompromikan dua pendapat ini, bahwasanya Hawa
wanita terciptakan dari tulang rusuk dan ada pengaruh dalam apa? Akhlaknya, karena asal penciptanya dari tulang rusuk yang bengkok. Taib, kata Nabi SAW, fa innal mar'ata khuliqat min dhilal. Sungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhil a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Apa maksudnya? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan bagian atasnya yang paling bengkok itu isyarat kepada bagian atas wanita, yaitu lisannya. Wanita itu lisannya bengkok. Kalau udah ngomong, ya, tidak berhenti-berhenti. Cerewet. Jadi wanita banyak membuat dia masuk neraka gara-gara lisannya. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, waktu Nabi SAW sedang khutbah Id, maka Rasulullah SAW maju kepada para wanita. Kata Nabi SAW, ya ma'asyarun nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsara hatta bi jahannam. Wahai para wanita sekalian, hendaknya kalian bersedekah, ya, karena kebanyakan kalian masuk neraka jahannam. Ada yang bertanya, lima ya Rasulullah, kok bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, li'anna kunna takfurnal ashir wa tukthirnal la'nah. Karena kalian itu suka mengingkari kebaikan suami, dan yang kedua suka mengumpat, suka melaknat. Dan ini benar, banyak wanita, tidak semua tapi banyak ya, yang memiliki sifat ini, suka mengingkari kebaikan suami, lupa dengan kebaikan suami, dan yang kedua suka mengumpat, suka tidak bisa menjaga lisan. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Wahai orang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kemudian Allah mengkhususkan para wanita, wala nisaun min nisa'in asa yakuna khairan minhunna. Jangan sebagian wanita mengejek sebagian yang lain, karena bisa jadi wanita yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan benar, para wanita itu banyak bahan yang bisa mereka jadikan bahan untuk bahan ejekan. Kalau mereka sedang berkumpul, nanti lihat ada sebagian ibu-ibu yang mungkin HP-nya lama, diejek. Itu ibu itu HP-nya jadul masih dipakai terus. Nanti lihat sebagian ibu-ibu mungkin bajunya enggak ganti berapa hari, diejek lagi. Enggak malu bajunya itu-itu terus. Padahal ibu itu miskin misalnya. Apa saja bisa jadikan apa? Bahan ejekan. Nanti lihat dompetnya jelek, diejek lagi. Itu dompet jelek. Dompet KW dipakai-pakai. Nanti dia kunjung ke rumahnya, dia ngejek lagi, itu rumah kotor, enggak perhatian anaknya, dia enggak mandi, ingusnya kemana-mana, jadi bahan ejekan. Nanti ketemu suaminya, suaminya jelek. Jadi banyak sekali bahan dijadikan ejekan di kalangan para wanita. Laki-laki enggak begitu. Laki-laki kalau kumpul kita enggak ngejek-ngejekan. Kita ngobrol tentang dagang, tentang utang, tentang poligami, banyak yang gitu. Jadi perempuan itu diantara yang bengkok apa? Lisannya. Pertama suka mengumpat. Yang kedua lupa dengan kebaikan suami. Ya. Kata Nabi SAW, lau ahsanta ila ihda hunna dahra thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Seandainya salah seorang dari kalian berbuat kebaikan kepada salah seorang dari wanita setahun penuh, kemudian dia melihat engkau berbuat kesalahan, maka dia berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali darimu. Sebagian ibu-ibu seperti itu. Ya. Kalau suaminya sudah salah, dia lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Ngambek, marah-marah. Ya. Kemudian banting pintu. Ya. Ini bukan pengalaman pribadi ya. Enggak, jangan jangan salah sangka. Ini pengalaman bersama ya. Subhanallah. Jadi seperti itu ya. Lupa. Kadang-kadang kalau berbuat baik sama ibunya nanti marah-marah. Kau memang selalu bela ibumu, tidak pernah bela saya. Padahal baru sekali dia bela ibunya. Biasanya istrinya juga dibela. Nanti ada kesalahan, kau memang tidak pernah cinta sama saya selama ini. Gimana tidak cinta? Anak kita sudah 7, dari mana keluarnya itu 7? Ya? Datang dengan sendirinya tanpa cinta, tanpa kasih sayang ya. Dia lupa dibelikan emas, dibelikan ini, dibelikan anu. Sebagai wanita seperti itu, kalau sudah marah, menggunakan kata-kata lafal umum. Seperti usul fikih ya. Kamu sama sekali tidak pernah. Kamu sama sekali tidak pernah. Ini lafal-lafal langsung menjerumuskan dalam neraka jahanam ya. Sama sekali tidak pernah, tidak pernah, tidak pernah, ini bahaya. Kamu begini, sebagian wanita, masya Allah diberikan hafalan yang kuat.
Suami, kamu dulu begini, pernah begini, kamu pernah nampar saya, kamu pernah gini, pernah gini, pernah gini, pernah gini. Woy, hafalannya kuat. Suami mengulangi, lupa dia. Lupa, banyak kesibukan. Jadi inilah sebagian tafsir ulama bahwasanya yang dimaksud dengan bagian atas yang paling rusak adalah bagian apa? Lisan. Ini pendapat sebagian ulama. Ulama mengatakan maksudnya rusak, yaitu bengkok secara umum. Bengkok maksudnya akhlaknya. Akhlaknya bengkok, ya. Kenapa? Karena wanita kurang akal dan agamanya. Di antara sifat wanita adalah kurang akalnya. Kata Nabi SAW, "Ma ra'aitu bi naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbi rajulil hazim min ihdakunna." Aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akal dan agamanya tapi sangat mampu menjatuhkan pikiran seorang lelaki yang tegar. Ya. Dan itulah aneh wanita. Ya. Akalnya kurang, agamanya kurang, tapi kalau mengkerling lelaki langsung kau lelaki tersebut. Padahal laki-lakinya tegar, jenggotnya panjang, besar, begitu dikerling langsung apa? Kelepak-kelepak langsung jatuh. Tapi Nabi mensifati wanita dengan kurang akalnya. Ini menunjukkan wanita, ya, karena kurang akalnya ini diantaranya menjadikan akhlak dia terkadang bengkok. Ya, terkadang bengkok. Akalnya, karena maksudnya apa akalnya kurang? Jangan disalahpahami, jangan disangka bahwasanya wanita itu IQ-nya jongkok. Tidak. Sebagian wanita, Masya Allah, prestasinya lebih baik daripada kita. Kita mungkin ingat waktu kita kuliah, itu cewek IPK-nya sampai 4, kita cuma 2,8 misalnya. Atau mungkin waktu kita SMP, SMA, yang ranking 1, perempuan, kita ranking 12. Ya. Bukan maksudnya dia IQ-nya jongkok, tidak. Bisa jadi lebih pintar daripada laki-laki. Tetapi maksudnya, kata para ulama, disifati oleh Nabi dengan akalnya kurang, kenapa? Karena dia lebih mendahulukan perasaan daripada nalar. Dia lebih mengedepankan perasaan daripada nalar, yang akhirnya perasaan tersebut terkadang menutup akalnya. Ada sebagian teman, istrinya dokter, ahli dalam bidang tertentu, pakar. Di rumah sama saja, akalnya kurang. Cuma profesor dalam bidang itu, di rumah ya profesornya nggak dipakai, tetap aja. Kenapa? Perasaan didahulukan. Inilah sifat wanita. Sifat wanita. Akalnya kurang, ya. Oleh karenanya, perasaannya lebih didahulukan daripada akalnya. Kalau seorang laki-laki salah ngomong sama istrinya, salah ngomong. Tadinya senyum-senyum, tiba-tiba langsung bisa cemberut. Gara-gara satu kata yang terlepaskan. Marah istrinya. Yang tadinya di dalam dekapan kita, tiba-tiba bisa terlepas sampai di angkasa, saking jauhnya. Tapi kalau kita gombalin sedikit, bisa kita tarik juga, cerk, langsung dalam pelukan kita. Karena ini mendahulukan perasaan daripada akalnya, daripada nalarnya. Sebagian wanita, kalau kita kasih uang untuk belanja, belanja, pingin beli. Ada lagi lihat, ada kortingan, ada diskon, langsung diskon. Padahal dia tidak begitu butuh. Tapi ingin belikan anaknya, belikan suaminya, ingin beli. Dia enggak tahu bahwasanya listrik belum bayar, ini belum bayar, ini belum bayar. Laki-laki enggak, laki-laki mikir dulu. Kalau belanja mikir dulu, akhirnya enggak belanja. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara hikmah dari syariat Islam. Bahwasanya Allah menciptakan lelaki dan wanita yang berbeda. Laki sempurna dari akalnya, wanita kurang dari sisi akalnya. Namun apa kata para ulama? Yang menakjubkan di kalangan wanita, dalam kekurangannya itu, itulah kesempurnaannya. Dalam kekurangannya itulah kesempurnaannya. Kenapa? Karena wanita dibutuhkan oleh kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang perasaan lebih didahulukan daripada kecerdasan. Ngurus anak itu perasaan harus didahulukan. Dengan perasaan dia bisa sabar ngurus anaknya. Dengan perasaan dia bisa tegar ngurus apa? Anaknya. Kenapa? Perasaannya dia hulukan sama anaknya luar biasa. Urusan rumah apa, makanan, itu semua butuh perasaan, ya. Ya. Butuh perasaan lebih daripada sekedar apa? Akal, ya. Oleh karenanya, dan dalam kekurangan akalnya tersebut, disitulah kesempurnaan wanita. Jadilah dia seorang yang lembut, jadilah dia seorang yang gemulai, jadilah dia seorang yang butuh dengan sosok seorang lelaki, ya. Disitulah kesempurnaan wanita. Seandainya wanita kemudian pinter, kemudian apa namanya cerdas luar biasa, ya, tidak bisa kemudian mentari suaminya,
repot ya. Apalagi sampai gagah perkasa. Siapa yang mau punya istri kayak gitu ya? Justru dalam kelembutannya, dalam kemanjaannya, dalam meweknya dia, cengengnya dia, itulah kecantikan apa? Wanita. Itulah kesempurnaannya. Coba kalau wanita gagah perkasa, kita singgung enggak sakit hati? Enggak enak juga begitu. Wih, ini istriku berhati baja ya. Enggak enak seperti itu. Enggak ada indahnya. Indahnya dalam kekurangan dia, itulah kesempurnaan seorang apa? Wanita. Oleh karenanya, apa yang disuruhkan oleh orang-orang kafir bahwasanya harus ada kesamaan antara laki-laki dengan wanita, itu tidak benar. Kita bilang kesamaan laki dengan wanita sama dalam ibadah, dalam surga, dalam meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak hal. Tetapi ada hal yang harus dibedakan, tidak boleh disamakan dalam semuanya. Dalam pendidikan silakan wanita dan laki-laki apa mengejar pendidikan yang tinggi silakan. Tapi menyamakan wanita dengan lelaki dalam segala hal maka tidak boleh, karena memang berbeda. Memang berbeda. Oleh karenanya, Islam, yang Islam seru bukan persamaan. Yang Islam seru adalah keadilan. Beda antara keadilan dan persamaan. Persamaan tidak dalam segala hal itu keadilan. Banyak dalam hal persamaan itu merupakan kezaliman. Contoh menyamakan laki-laki dengan perempuan itu kezaliman. Mau disamakan laki-laki dengan perempuan, perempuan laki-laki kerja keras, bawa bis, perempuan juga supir bis, laki-laki juga apa? Jadi tukang batu, perempuan juga tukang batu ya. Dan kerjaan-kerjaan berat yang tidak pantas bagi seorang wanita. Kasihan kalau ada wanita supir Grab, kasihan ya, akhi. Kasihan. Ada supir busway, kasihan. Ya, akhi, perempuan tidak pantas kerja berat seperti itu. Itu bukan kerjaan perempuan, kerjaan laki-laki. Ada tukang batu, masang tegel-tegel, kemudian angkat batako, ya akhi, subhanallah. Itu pekerjaan perempuan, tidak boleh disamakan dengan, itu pekerjaan laki-laki, tidak boleh disamakan dengan perempuan. Perempuan punya tugas yang sangat berat, yang butuh perasaan. Kerjaan di rumah itu luar biasa, laki-laki tidak bisa kerjain. Harus dikerjakan oleh perempuan. Bagaimana istri kita begitu sabar tatkala ngurus anak kita? Kita mungkin enggak sabar. Istri kita sabarnya luar biasa, perasaannya luar biasa. Oleh karenanya, orang-orang barat memandang laki-laki dengan perempuan itu seperti kompetitor, pesaing. Wanita itu kompetitor bagi seorang laki-laki. Ada kompetisi di antara. Jadi harus bareng, laki-laki maju, perempuan gini. Laki-laki begini harus diikuti seluruhnya. Ini tidak benar. Dalam Islam, wanita itu partner bagi lelaki. Bukan kompetitor, tapi dia apa? Partner. Pelengkap. Ada bagian-bagian yang tidak bisa dikerjakan oleh lelaki, itulah bagian dari para wanita. Bahkan dalam Islam tidak mengenal persamaan. Bahkan dalam Islam, dalam Al-Quran, banyak yang Allah bedakan, Allah tidak samakan. Contoh kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi dhulumatu wan nur?" Katakanlah, apakah sama orang yang melihat dengan tidak melihat? Apakah sama antara cahaya dengan kegelapan? "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama. Afanajil muslimina kal mujrimin? Apa kita bersikap dengan orang muslim seperti orang mujrim? Tidak disamakan, banyak hal dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang diserukan oleh Islam adalah keadilan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wanita ditempatkan pada tempatnya, lelaki ditempatkan pada tempatnya. Saya masih ingat Syekh Abdul Razak mengatakan, orang-orang barat itu ingin wanita keluar sehingga wanita-wanita mereka seperti otobis, katanya. Bisa dinaiki oleh siapa saja. Semua orang bisa naik. Kalau wanita Islam tidak begitu, tidak boleh dijama oleh siapa? Siapa saja. Dia mulia, dijaga kehormatannya. Tidak boleh dinikmati oleh setiap orang. Adapun orang-orang kafir ingin wanita keluar dengan bebas sehingga bisa disentuh oleh siapa? Siapa saja. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata khuliqat min dhila", sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok tentunya. "Lan tastaqima laka 'ala tariqah", dia tidak akan pernah bersikap kepadamu dengan satu model saja, dengan satu jalan. Jadi wanita itu sering berubah-ubah, kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu, tidak satu model. Jadi waktu berhadapan dengan antum tidak mesti 4-4-3, terkadang 5-3-2. Terkadang lain lagi modelnya, ya pokoknya berubah-ubah, Pak.
caranya berhadapan dengan antum. Jadi antum harus sadar, kata Nabi, lan tastaqima laka ala tariqah. Dia tidak akan satu model di hadapan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa biha awaj. Kalau kau bersenang-senang dengannya, maka silakan bersenang-senang, tetapi ada kebengkokan pada dirinya. Wa in dhahabta tuqimuha. Kalau kau hendak meluruskannya, kasartah, kau akan mematahkannya. Wa kasruha talaquha. Dan mematahkannya adalah menceraikannya. Kata para ulama, dalil tidak mungkin ente punya istri yang akhlaknya, ini secara umum ya. Ya, secara umum tidak mungkin yang akhlaknya top, tidak ada miring-miringnya. Pasti ada miring-miring. Karena enggak mungkin ente luruskan. Enggak mungkin ente luruskan. Ente tegur dia baik, nanti kembali lagi. Ente tegur dia baik, kembali lagi. Begitulah sifat wanita. Demikiankah? Bukankah demikian ibu-ibu? Ya. Iya. Iya, memang tidak semua, tapi banyak yang seperti itu. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi menjelaskan bahwasanya wanita terciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ingat, Nabi membawakan hadis ini bukan dalam rangka mencela wanita, jangan disalahpahami. Justru Nabi mengatakan wanita kodratnya tercipta dari tulang rusuk yang bengkok agar para suami berbuat baik. Makanya di awal hadis kata Nabi, "Istausu bin nisa'i khaira." Hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Kenapa? Karena wanita tercipta dari tulang yang bengkok dan tulang yang bengkok tidak bisa diluruskan. Di akhir hadis Rasulullah SAW berkata, "Fastausu bin nisa'i khaira." Makanya berbuat baiklah kepada para wanita. Nabi buka hadisnya dengan menyuruh berbuat baik kepada wanita. Nabi tutup hadisnya dengan berbuat baik, menyuruh berbuat baik kepada para wanita. Di tengah-tengah Nabi kasih uzur kepada para wanita. Wahai para laki, berilah uzur kepada mereka. Banyaklah berbuat baik kepada istri-istri kalian. Karena mereka memang punya kekurangan. Jadi jangan sampai orang salah paham dengan hadis ini. Kemudian dia mencela istrinya. Kamu memang parah, kamu memang bengkok, dasar bengkok. Ya. Jangan, tidak boleh. Berarti dia salah berdalil. Jadi orang boleh dalilnya sama, tapi ngawur. Nabi waktu mengucapkan ini untuk membela wanita atau untuk menjatuhkan wanita? Untuk membela wanita. Sebagian orang salah, dia untuk mencela wanita. Dasar bengkok. Nanti istrinya bilang, iya, saya bengkoknya dari tulang rusukmu yang bengkok. Ya. Jadi ya, tidak demikian. Jadi, dari sini para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tujuan Nabi membawakan hadis ini adalah untuk agar kita banyak memberi uzur kepada para wanita, kepada istri-istri kita, agar kita banyak berbuat baik kepada mereka. Dan jangan Anda mimpi bahwasanya istri Anda akan sempurna, pasti banyak kekurangannya, pasti banyak kekurangannya. Nabi sudah mengingatkan hal-hal ini seperti dalam hadis ini. Nabi SAW mengatakan la yafruqu mu'minun mu'minah, jangan sampai seorang suami yang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Karena bisa jadi kalau dia hanya memperhatikan keburukannya, dia akan benci kepada istrinya. In kariha minha khuluqan radhiya minhal akhar. Kalau dia benci perangai istrinya, dia akan ridha dengan perangai yang lain dari istrinya. Kalau istrinya punya kekurangan, jangan lihat kekurangannya. Ya, lupakan kekurangannya, lihat positif-positif yang ada pada istri kita. Pasti banyak positifnya. Jangan kita terfokus pada kekurangan istri kita, karena dia pasti punya kekurangan, karena dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ini Nabi menyuruh kita untuk banyak bersabar kepada para wanita. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca tentang bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya, tentunya sangat luar biasa ya. Dan sering saya ulang-ulang hal ini, bagaimana perhatian Nabi terhadap istri-istrinya, agar kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa menjadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bermuamalah yang terbaik terhadap istri-istri kita ya, atau istri kita ya, atau istri-istri kita ya. Contoh ya, yang sering saya sampaikan misalnya, bagaimana perhatian Nabi kepada Sofia. Karena Sofia radhiyallahu anha ini sosok yang tidak seperti biasanya. Dia adalah Sofia bintu Huyai bin Akhtub, seorang wanita Yahudiyah dari Nadhiriyah, dari kabilah Bani Nadhir. Ayahnya adalah Huyai bin Akhtub, pimpinan kabilah Bani Nadhir. Ya. Kemudian ternyata ayahnya, suaminya, kakaknya, mungkin adik-adiknya, kerabatnya, semuanya dibunuh atas perintah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah semuanya dibunuh, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sofia. Ini suatu yang berat sebagai seorang wanita yang sangat perasa, sebagai sifat manusiawi, bagaimana orang yang telah membunuh suaminya, membunuh bapaknya, membunuh saudaranya, kemudian menikah dengan dia.
Ya, namun Sofia terus berlawan perasaan ini. Namun perasaannya kalah dengan begitu baiknya Nabi SAW kepada dia. Harusnya kalau dia dendam itu wajar. Makanya dalam sebagian riwayat, tatkala Nabi bersama Sofia di suatu tempat, entah di kemah atau semisalnya, ada sahabat yang berkeliling berputar-putar kemah tersebut. Rasulullah SAW heran, kenapa kau putar-putar di sini? Kata dia, saya khawatir ini perempuan bikin macam-macam. Ya. Khawatir. Mau tahu-tahu dendam sama Nabi SAW. Dia khawatir karena dia tahu ini wanita Yahudia. Tetapi Nabi SAW menghilangkan seluruh kebencian Sofia kepada Nabi dengan akhlaknya yang mulia. Maka Nabi SAW di antaranya, tatkala Sofia hendak naik di atas unta, maka Nabi meninggikan lututnya agar pahanya diinjak oleh Sofia. Karena Sofia agak tidak tinggi. Jadi beliau naik di atas paha Nabi, kemudian naik di atas unta. Ini di hadapan para sahabat Rasulullah SAW. Seandainya kita bisa menjalankan sunnah Nabi SAW seperti ini. Kalau istri kita ingin mengambil sesuatu di lemari, kita bilang, sayang silakan. Sebentar, saya buka pintu biar dilihat sama teman-teman. Nabi kan dilihat sama sahabat. Silakan injak. Ma, cepat injak, Ma. Jangan lama-lama, Mama gemuk, Ma. Papa bisa patah kalau gitu. Tapi maksudnya seperti itu ya. Minimal kalau istri mau pergi ke mana, ya antum bukakan pintu mobil, antum suruh masuk, silakan sayangku, nanti tutup pintu mobil. Sunnah Nabi SAW. Menghargai istri. Istri suka digituin, suka apa? Dilembutin. Bukan, mama cepat mah, lambat sekali mah, cepat mah itu, gas masukin ke belakang bagasi mah, cepat itu angkat. Ntar mau buka apa? Kasian ya, akhi. Harusnya istri itu seperti ratu di rumah. Meskipun kadang-kadang jadi pembantu, tapi dia ratu. Jadi muliakan dia, ada saatnya dia kerja keras, layaknya seorang pembantu, ya memang karena dia menghargai kita. Ada saatnya kita jadikan dia ratu kita, benar-benar kita muliakan, benar-benar kita layani. Ya, seperti itu. Sofia radhiyallahu anha juga, suatu hari Nabi SAW sedang iktikaf di Masjid Nabawi. Dan kita tahu iktikaf, hakikatnya adalah qatul ala'ik anil makhluk wal ittisalu bil khaliq, adalah memutuskan segala hubungan dengan makhluk dan menyambung hubungan dengan Allah. Itu hakikat daripada i'tikaf. Kita tidak banyak ngobrol, tidak banyak apa namanya berbicara perkara dunia, sibuk beribadah sampai Nabi SAW i'tikaf bikin semacam kemah-kemahan, beliau masuk dalam situ supaya konsentrasi apa? Ibadah ya. Bukan tatkala i'tikaf malah WhatsAppan terus ya. Grup nyala terus, tungtang, Facebook jalan terus ya. Ya, kemudian terkadang dari itikaf bicara bisnis, ya kurangi dong, mahal sekali dari itikaf. Ya khisbah, itikaf. Tulis status sedang itikaf, ya ngapain. Namun waktu Sofia datang menemui Nabi SAW di suatu malam, Rasulullah sedang itikaf, maka Rasulullah SAW ngobrol sama Sofia. Berarti dia menyisihkan waktu untuk ngobrol sama istrinya. Di tengah-tengah kesibukan dia beribadah. Setelah ngobrol dengan Sofia, kemudian Sofia pulang ke rumahnya, Nabi keluar dari rumahnya, dari masjidnya, untuk mengantar apa? Sofia. Karena secara dalam hukum i'tikaf kita boleh keluar kalau darurat. Maka Nabi mengantar Sofia, karena sudah malam, mengantar Sofia pulang ke rumahnya. Dengan akhlak yang mulia seperti itulah kemudian Nabi menghilangkan segala kebencian apa? Sofia. Jadi Sofia sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh sederhana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur ngobrol dengan istrinya. Kata Ibnu Abbas dalam Sahih Al-Bukhari, "Bittu inda khalati Maimunah fa tahaddatha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahlihi sa'atan tsumma raqada." Aku tidur di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi ngobrol dengan Maimunah beberapa saat, kemudian Nabi apa? Tidur. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab As-Samr fil Ilm, bab tentang begadang karena nuntut ilmu. Ibnu Hajar menjelaskan, artinya apa? Anda kalau seperti pada Isya kita bicara tentang majelis ilmu, kita dapat pahala. Habis waktu 40 menit, 50 menit, 1 jam dalam rangka menuntut ilmu, kita dapat pahala, kita begadang nih. Maka demikian pula seorang suami yang ngobrol sama istrinya, dia dapat pahala juga. Makanya hadis tentang obrolan suami dan istri dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab As-Samr fil Ilmi, bab bergadang karena ilmu. Menurut Ibnu Hajar maksudnya apa Imam Bukhari? Maksudnya sebagaimana Anda kalau begadang karena menuntut ilmu dapat pahala, Anda ngobrol sama istri juga dapat pahala, meskipun berbicara tentang cinta-cinta dapat pahala ya. Oleh karenanya Anda harus tahu bahwasanya istri itu suka curhat, suka ngobrol. Kalau dia ngobrol, ente harus dengar.
Dia sudah lama nungguin ente. Ente kerja dari pagi pulang malam, dia tungguin. Maka waktu ente pulang dari kantor, ngobrollah sebentar dengan apa? Istri. Dan dia suka kalau dia ngobrol, ente perhatikan. Jangan ente ngobrol, ya. Apa tadi? Apa tadi? Kasihan istri. Udah lepas itu HP, matikan dulu, dengar dia ngobrol. Biar dia ngobrol, dapat pahala ente. Tapi jangan lama-lama, ente bawa jam. Pokoknya 15-20 menit, setengah jam. Silakan saya. Ustaz, gini. Oh. Sudah mau habis waktu, ente lihat terus. Sayang, sudah setengah jam saya. Abi harus istirahat, cari duit. Utang kita belum lunas. Sampai ada seorang syekh saya lihat di TV Arab, TV Saudi. Dia cerita, dia bilang, ya ikhwan, istri itu pingin ngobrol. Dan dia suka kalau dia ngobrol, ente dengerin. Jangan ente cuekin, kasih waktu buat dia. Tapi gak boleh lama-lama. Jadi kalau dia ngobrol sama ente, ente dengerin, ente bawa sumpritan sini. Pokoknya udah habis, perut, habis waktu. Karena kalau ente ikuti terus sampai subuh nanti ngobrol terus, ente besok gak kerja kan banyak mudarat juga. Tapi maksud saya, istri itu harus ada waktu untuk ngobrol dengan kita. Nah kalau ente sudah enjoy ngobrol sama istri, ente bahagia. Ada orang enjoy ngobrol sama teman, sama istri gak ngobrol-ngobrol. Gak ada bahan, gak tahu hambar kalau bicara sama istri, berarti itu dia tidak bahagia. Dia mencari bahagia kebahagiaan di luar, apa main golf, main ini, main anu. Ya, itu kan sebentar di rumah, kita banyak waktu di rumah. Nah, kalau ketemu istri, kita bisa enjoy sama istri, wah itu luar biasa kebahagiaan. Ada seorang yang dia hilang seperti itu. Dia bisa enjoy kalau ketemu dengan temannya, makan sama temannya, ngobrol sama dia. Sama istrinya dia tidak merasakan enjoy. Berarti orang ini tidak bahagia sebenarnya. Maka Anda harus ciptakan, kalau belum ada ada kebahagiaan dengan istri, dengan obrolan dengan istri, maka ente harus perbaiki. Baik, di antara perhatian Nabi SAW terhadap istrinya, yang menurut kita terkadang sepele, tapi bagi para wanita tidak sepele. Contoh, Nabi SAW, Aisyah menyebutkan kalau Aisyah minum, maka gelas diambil oleh Nabi SAW dan Nabi minum dari bekas bibirnya Aisyah. Jadi kalau kita bilang Aisyah minum di sini, maka Nabi putar gelasnya ya. Dia minum dari bekas bibirnya siapa? Aisyah. Kalau kita ngapain ngurus bibirmu sini, bibir sini, yang penting minum. Tapi wanita enggak. Wanita begitu-begitu dia perhatian. Dan Nabi mengikuti perasaan wanita. Karena dia tahu wanita suka seperti begitu, maka Nabi sengaja minum dari bekas bibirnya siapa? Aisyah. Bahkan dalam sebagian riwayat, Aisyah makan daging, Rasulullah SAW ambil dagingnya, makan dari bekas gigitan siapa? Aisyah. Dan Aisyah bangga dengan hal itu. Makanya dia cerita sama kita. Saya pernah begini, Nabi pernah begini, Nabi pernah begini. Antum praktekkan ya. Jadi kalau Nabi, kalau istri antum makan apel, antum ambil bekas gigitannya. Pindah. Ma, sikat gigi gak tadi pagi? Banyak kalau kita mau ceritakan bagaimana akhlak Nabi. Intinya para hadirin, waktu sudah mau habis, saya ingin sampaikan bahwasanya ya, wanita itu banyak kekurangan. Kita juga punya kekurangan, tapi Rasulullah SAW menyebutkan tentang khususan bahwasanya mereka punya kekurangan. Mereka diciptakan tulang rusuk yang bengkok, akal mereka kurang. Maka kita harus banyak beri udzur kepada mereka. Jangan kita hina mereka. Ya. Saya sempat mendengar sebagian ceramah yang menghina wanita. Di Arab Saudi, sampai syekh tersebut diberhentikan dari ceramah. Jadi dia ceramah, dia bilang, wanita itu setengah otaknya. Apalagi kalau sudah nyetir mobil tinggal seperempat katanya. Akhirnya diberhentikan ceramahnya. Karena tidak boleh kita ngejek melebihi hadis. Hadis cuma bilang ya, kurang jangan dibilang jadi berapa? Seperempat. Tidak boleh ya. Jadi ya, dan ibu-ibu harus sadar juga ya, bahwasanya memang ibu-ibu akalnya kurang ya. Ibu-ibu juga harus sadar. Ya, jangan merasa akalnya pinter, jangan minterin suami. Ibu tahu bahwasanya akal ibu apa? Kurang. Jangan merasa lurus. Ibu tahu ibu itu bengkok ya. Jadi ibu harus ngerti. Maka kita beri udzur kepada ibu-ibu ya. Beri udzur kepada ibu-ibu. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kali ini biar antum enggak tegang terus tauhid syirik bid'ah syirik bid'ah syirik bid'ah, kita ganti dengan materi seperti ini. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan lagi masalah tauhid tentang bab tabarruk. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ustaz, bagaimana cara menasihati ibu yang terkena syubhat? Padahal telah disampaikan hujah Quran dan hadis secara lembut dan santun. Doakan, jangan lupa. Doa itu bukan perkara yang sepele. Doa itu silahul mukmin, senjata seorang mukmin. Dan dia bukan senjata yang terakhir, dia senjata yang pertama. Maka jadikanlah doa adalah wasilah yang paling utama
dalam meraih segala cita-cita kita. Di antaranya agar ibu kita dapat hidayah, banyak doa. Banyak doa. Betapa banyak orang ibunya dapat hidayah bukan karena dia ceramah, tidak. Tapi dia berdoa dan dia berakhlak mulia, ibunya bisa dapat hidayah. Azan ini. Baik, habis azan kita lanjutkan tanya-jawab, kemudian kita akan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana nasihat Ustaz tentang seorang anak yang kuliah hasil dari hutang riba? Karena orang tuanya tidak mau membiayai dan tujuan si anak baik untuk menghidupkan keluarga menjadi lebih baik lagi. Apakah kalau si anak sudah sukses hasil kerjanya berkah atau tidak? Para ulama telah berfatwa, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, baru saja saya baca fatwanya. Jadi beliau ditanya tentang bagaimana seorang anak yang mengambil manfaat dari hasil orang tuanya yang ternyata dari hasil yang haram. Kata Syekh Utsaimin, saya bacakan, "Idza kana maksabul walid haraman fa innal wajib nushuhu." Jika hasil penghasilan orang tua itu haram, maka wajib bagi sang anak untuk menasihatinya. "Fa imma an taqumu bi nushhi bi anfusikum in istata'tum ila dhalika sabila aw tasta'inu bi ahli al-ilm mimman yumkinuhum ikna'ahu aw bi ashabihi." Kalau dia mereka kalian anak-anak mampu untuk menasihati langsung orang tua, maka lakukanlah semampu mungkin, semaksimal mungkin. Tapi kalau kalian tidak mampu, maka minta tolonglah kepada para ustaz, para alim ulama yang mungkin untuk menasihati orang tua kalian, ya. Atau dengan sahabat-sahabatnya untuk menasihatinya. La'allahum yuqni'unahu, semoga dia sadar, hatta yatajannab hadzal kasbal haram, agar dia bisa menghindarkan dirinya dari penghasilan yang haram ini. Fa idza lam yatayassar dhalik falakum an ta'kulu biqadril hajah. Kalau ternyata hal ini semua tidak memungkinkan, maka boleh bagi kalian anak-anak untuk makan dari penghasilan orang tua yang haram sesuai dengan kebutuhan. Wala itsma 'alaikum fi hadhil halah, dan tidak ada dosa bagi kalian dalam kondisi seperti ini. Lakin la yambagi an ta'khudhu akthar min hajatikum li syubah fi jawazi al-akl mimman kasbuhu haram. Tetapi tidak boleh kalian mengambil lebih daripada kebutuhan. Ya, mentang-mentang ayahnya kaya tapi hasil judi misalnya, hasil riba, hasil merampok terus diambil untuk belikan rumah, belikan ini, tidak boleh. Tapi kita hanya boleh ngambil untuk sekedar apa? Kebutuhan kita, misalnya untuk kuliah, untuk melanjutkan kehidupan. Tapi kalau berlebihan maka tidak boleh, karena ada syubhat dalam hal ini. Jadi intinya tidak mengapa kalau memang orang tuanya punya penghasilan haram atau riba, yang wajib adalah menasihatinya. Tetapi kalau kita terima tidak jadi masalah, tapi sambil kita nasihati, ya. Dan kita boleh mengambil sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh berlebihan. Maaf keluar dari materi Ustaz, apakah semua pemimpin atau raja atau presiden muslim yang Allah anugerahi kepadanya kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban yang mana musibahnya setiap muslim di negeri lain karena fitnah, pembantaian, pengusiran dan sebagainya? Atau sebaliknya, kepemimpinannya hanya sia-sia ya? Yang Allah berikan kepadanya. Jadi Allah berfirman, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang Allah tidak membebani luar kemampuan seseorang, ya. Seharusnya bukan cuma pemimpin, kita pun kalau ada saudara kita dizalimi harusnya kita menolong, harusnya kita bantu. Ternyata kita pun enggak usah kita bicara pemimpin, kita sendiri ada orang dizalimi, terkadang kita tidak bisa bantu. Ya. Ada adik kita dizalimi, terkadang kita tidak bisa bantu. Kenapa? Kita tidak mampu. Tapi kita benci dengan perbuatan tersebut. Ya. Seandainya kita punya pemimpin, pemimpin tersebut punya tanggung jawab yang besar. Untuk ngurusi negara ini aja tidak mudah. Jangankan negara, untuk mengurus Jakarta saja tidak mudah. Kemudian kita membebani dia untuk kemudian mengurusi di luar daripada tanah air misalnya. Ya. Itu tidak gampang. Kita bicara misalnya skup Arab Saudi. Ya. Arab Saudi punya permasalahan yang sangat banyak. Ya. Permasalahan rakyatnya, permasalahan ekonominya, kemudian permasalahan minyak, harga minyak yang jatuh, ya. Belum lagi permasalahan peperangan dengan misalnya apa namanya Yaman dengan Syiah, belum lagi hubungan harus menjalin hubungan macam-macam. Jadi itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang penting kalau antum ingin nasihati pemerintah silakan nasihati. Tapi saya katakan yang penting dalam kehidupan dunia ini kita urus diri kita yang paling utama. Kita tahu apa kewajiban kita, apa hak kita. Jangan terlalu mikir tentang apa kewajiban orang, apa tugas dia, ya. Karena terkadang, ya, kalau antum mau silakan antum nasihati dia, ya. Yang paling penting apa kewajiban anda di dunia ini. Anda harus kenali apa kewajiban anda, ya. Anda harus kenali apa yang harus anda lakukan, ya. Supaya anda selamat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun pemimpin kita doakan dan kita kasih nasihat, ya, dan tugas mereka pun sudah sangat apa? Sangat banyak dan sangat pelik.
Ustadz, ibu saya kalau berbicara dengan ayah saya suka dengan nada yang tinggi, agak keras, tapi ayah saya tidak masalah, dia sabar dengan cara berbicara ibu saya kepada beliau. Tapi saya tidak suka dengan cara ibu saya berbicara kepada ayah, caranya seperti itu. Apabila saya beritahu, saya malah dicemburutin oleh ibu saya. Saya mau marahin ibu tapi saya takut. Jangan marahin ibu. Bukan takut sama ibu, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kasih tahu ibu pelan-pelan, jangan dimarahin, jangan dibentak-bentak ibu, berarti sama kamu dengan ibumu. Ya. Jangan ibu bentak-bentak bapak, itu banyak sebenarnya bapak. Di Indonesia ini banyak bapak-bapak yang baik-baik ya. Dimarahin ibu, diam-diam dibentak-bentak ibu, sabar diomel-omelin duit kurang, sabar ya. Kalau dapat duit-duitnya semua kasih istrinya, full nih hasil bulan saya ini, full semua ya. Dipegang sama istrinya, nanti kalau dia minta-minta harus bawa ajukan proposal. Dan macam-macam. Ya, seperti itu. Jadi yang Anda alami ini, saya rasa bukan cuma ibu Anda saja. Banyak ibu-ibu yang lain. Tetapi bukan berarti kita membiarkan, tidak. Benar yang Anda lakukan, nasihati ibu sudah bagus, nasihati baik. Tapi enggak usah dimarahin ibu, nasihati. Sampaikan hadis, Bu, enggak boleh, ayah itu punya hak. Ya, nanti kalau ayah meninggal bagaimana? Mungkin ayah sabar tapi dalamnya dongkol, ibu, hati-hati. Hati-hati. Jadi nasihati dengan cara yang baik agar ibu sabar. Bagaimana mengatasi suami yang malas bantu-bantu istri? Beliau berpikir bahwa semua tugas wanita, bahwa semuanya adalah tugas wanita. Apa doa atau zikirnya agar suami rajin? Tidak ada pembantu dan rumah besar. Kalau di rumah pendiam, nonton TV, tidur, malas ngobrol. Habis waktu ya. Jadi doa saja, doa. Doa pakai bahasa apa saja, curhat saja sama Allah, yang penting salat malam berdoa kepada Allah. Dan tidak mengapa bicara sama suami, sayang, saya pingin kamu di sini ngobrol. Tugas saya banyak, sayang, sekali-sekali kamu bantu saya. Saya tidak minta kamu kerja terus. Sekali-sekali apa? Bantu. Rasulullah SAW bantu istrinya juga ya. Tapi kalau ingat, kalau suami sudah mulai bantu, jangan kemudian dijadikan kesempatan dalam kesempitan ya. Ada sebagian suami baik bantu istrinya, kadang-kadang cuci piring. Akhirnya, sudah kamu tugasmu cuci piring terus dia. Kebetulan suaminya tunduk, sudah cuci piring terus. Ya. Enggak, sekali-sekali dia. Suami yang baik saya rasa dia mengerti. Tapi ngobrol sama suami, sampaikan. Bosnya saya, tugas saya berat dan ini, mohon minta tolong, bantulah saya dan lainnya. Saya rasa dengan cara-cara yang lembut lebih bermanfaat daripada dengan omelan dengan cara-cara yang keras. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.